Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi pun sesungguhnya itu bapak-bapak saudara ibu sekalian kami satu mungkin mengatakan alumni di pun bapak profesor Dr. Fernandes Sutoyo M.Pd. dan Ibu Hani Kati S.Pd. mungkin dari pun bapak Agus Hardani dan Ibu Rina Sukti Trapsila Putri sebagai orang beliau dengan sakeng Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Sangat mengalir promo kepada saya di perakat Los Tujuh berdasar promo semangat utara dari saking saudara Ahmad Hidayah itu. Alhamdulillah ya Rabbal Alamin atas insyaan Niko terdapat bersih dimananya. Kalau dengan sehat walafiat sekedar soan silaturahim kami sampaikan berdasar panjunan pun Bapak Profesor Dr. Dr. Fernandes Sutoyo M.Pd. sekalian ibu serta guru ibu tambahin guru pengestu angin ibu mundur mantu Mas Bagus Gilang Dwi Arito Sarjana Mas Tekur dengan sampun daun kalian Rorayu Anissa Firda Kemani Sarjana Mas Tekur amin saking dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kesepakatan rindu kedua orang tuanya tambah doyo ingat satu kepada tahu dengan ikut semoga mempelai berdua sakinah mawaddah dan warahmah bahagia hidupnya insya Allah seluruh kebutuhannya karena Allah yang menjodohkan insya Allah Allah pula yang akan menjaga mencukupi kebutuhan-kebutuhannya sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kedua orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berhasil sukses menghantarkan anaknya titipan Allah karena tugas orang tua terakhir adalah meningkatkan putra putri wazir wa'ayu zalijamu kita roka meningkatkan kedua putra putrinya dan alhamdulillah sampun kesempatan kasih sayang Allah menganugerahkan ampunan segala hilaf salah busur yang sepuluh karena generasinya tumbuh berpapak dengan baik generasinya akan memulai hidup baru dan akan menurunkan generasi-generasi berikutnya karena baik Allah dengan anak kita semua diampuni bisa disampainya dengan anak pula pahala kita semua tidak pernah terputus dalam bahasa hadis yang disebut kita tetap memadamai kotoran maluhu ilah yang salah sih sudah katanya